Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga harimu baik ya. Perkenalkan, nama saya Alvino Vianti Rumdana, beserta rekan saya Andina Dwi Cahyani. Kami dari Fakultas Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini kita akan sedikit mereview film yang berjudul Hope untuk memenuhi UAS perkembangan anak. Dosen pengampu yaitu Ibu Nida Mutia Anissa, S.Psi, MA. Oh iya, sebelum menonton, kami harap teman-teman like ya. Film Hope atau dikenal juga dengan Wish, garapan sutradara Lee Jun-ik ini telah disukai 95% dari pengguna Google dan mendapatkan rating 8,3 versi Internet Movie Database. Film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang anak di bawah umur setelah menjadi korban kekerasan seksual. Hope semakin menarik karena diangkat dari kisah nyata seorang gadis berusia 8 tahun bernama Nayong yang menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang pria berumur 57 tahun yang terjadi pada tahun 2008 di Korea Selatan. Film ini dibuka dengan menggambarkan keadaan keluarga Im So-won yang dikatakan kurang harmonis. Im So-won ini merasakan kesepian di tengah-tengah keluarga kecilnya karena ayah dan ibu Im So-won ini bekerja, yang mana keadaan ini membuat Im So-won sudah melakukan kegiatan apapun sendiri seperti mengerjakan PR. Padahal, menurut psikologi perkembangan yaitu anak dalam keluarga, pengaruh paling penting dari lingkungan keluarga pada perkembangan anak berasal dari suasana dalam rumah. Salah satu faktor kontribusi pada suasana keluarga adalah apakah atmosfer keluarga mendukung saling mencintai atau penuh dengan konflik. Pada film ini, orang tua Im So-won hubungan antara suami istrinya tidak harmonis. Kurangnya komunikasi dan kerjasama dalam pola asuh Im So-won ini. Im So-won adalah gadis kecil pintar yang menyukai matematika. Im So-won merasa kurang mendapat kasih sayang karena faktor keterbatasan ekonomi yang membuat kedua orang tuanya sibuk bekerja. Jika dikaitkan dengan teori perkembangan anak, pada teori representasi melihat kepintaran Im So-won, lalu kemudian Im So-won itu berkata, "Aku bisa menjawab hampir semua soal matematika." Pada saat ini, penilaian terhadap diri sendiri menjadi lebih penting, realistis, seimbang, dan komprehensif, sebagaimana anak membentuk sistem representasi secara luas. Konsep diri ini yang inklusif, yang mengintegritaskan beragam aspek dalam diri. Harter 1993 sampai 1998. Di sini kita melihat bahwa Im So-won telah melampaui awal dirinya di fase semua hitam atau putih, yaitu dia dapat menyadari bahwa dirinya pandai dalam pelajaran matematika dibanding dengan teman sebaya lainnya. Im So-won dapat menggambar konsep dirinya secara verbal dengan baik. Di dalam film ini, hubungan Im So-won dengan teman-temannya tidaklah terlalu dekat, karena mungkin Im So-won lebih suka belajar dan menonton Kokomong, yaitu kartu kesukaannya, dibandingkan dengan bermain dengan teman sebayanya. Pada pagi hari, orang tua Im So-won tidak dapat mengantarkan anaknya ke sekolah karena orang tua Im So-won ini keduanya sibuk. Ayahnya sibuk untuk bekerja dan ibunya sibuk menjaga toko kelontong. Kejadian nahas pun terjadi ketika Im So-won berangkat ke sekolah sendirian saat hujan berlangsung dan bertemu dengan pria mabuk di dekat sekolahnya. Pria itu ingin So-won berbagi payung dengannya. Awalnya So-won menolak ajakan pria tersebut, namun berakhir tragis di sebuah gedung. Ia mendapatkan kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang hampir merenggut nyawanya. So-won harus mengalami cacat permanen akibat operasi pengangkatan anus dan usus besar. Akibat yang paling fatal adalah trauma yang menyerang psikis Im So-won. Dia trauma melihat gang kecil. Dia juga sempat tak mau berbicara dengan ayahnya dan menghindari seorang pria. Hal ini disadari oleh ayahnya ketika dia ingin membersihkan luka sang anak, namun So-won malah berteriak dan menyuruh sang ayah pergi.
Soo-hun juga sempat merasa malu dan takut untuk kembali bersekolah. Dia merasa malu jika teman-temannya sampai mengetahui kejadian yang sebenarnya. Berkat bantuan seorang psikiater yang selalu menemani Soo-hun, dia mau bersekolah kembali. Berbagai usaha pun telah dilakukan sang ayah agar sang anak mau berkomunikasi kembali dengannya. Sampai ia rela kepanasan memakai kostum karakter kesukaan Im Soo-hun, yaitu Kokoromo, yang selalu menemani putrinya ke sekolah. Dia juga mendatangi sekolahnya agar Soo-hun dihindarkan dari guru laki-laki agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di samping itu, ayah dan ibu Soo-hun tidak tinggal diam dengan kejadian yang menimpa putrinya. Mereka menuntut sebuah keadilan. Hidup mereka hancur, masalah ekonomi pun ikut membumbui musibah mereka. Dalam film ini, emosi penonton sangat dipermainkan. Begitu banyak adegan film yang menyentuh hati, apalagi dengan keputusan pengadilan yang membuat geram karena tidak dianggap adil dalam menyikapi kasus ini. Berbagai nilai kehidupan juga bisa kita dapatkan. Peran seorang teman dan sahabat saat mengalami kesusahan pun sangat terlihat. Begitu banyak nilai-nilai sosial yang bisa kita petik. Ketabahan dan keikhlasan yang sangat ditonjolkan dalam film ini. Baik, selanjutnya mengenai memori. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, Im Soo-hun sedang diinterogasi mengenai laku yang membuat keadaannya seperti ini. Awalnya ia tidak mau berbicara, hingga akhirnya psikiater yang menangani permasalahan tersebut memiliki ide untuk memancing Im Soo-hun untuk memberikan clue terhadap laku yang membuat dia seperti ini, yaitu dengan menggunakan kartun kesukaannya yaitu Kokomong. Pada saat Im Soo-hun melihat ke arah orang tuanya yang seakan meminta izin, dan orang tuanya mengangguk, menyetujuinya. Nah, dari situ diperlihatkan beberapa foto. Awalnya dia menggeleng, hingga pada salah satu foto dia mengangguk. Dan untuk meyakinkan jawabannya, ketika diberikan beberapa foto kembali, dia menunjuk orang yang sama. Kenapa sih dia bisa memilih orang tersebut dua kali? Karena Im Soo-hun ini mengingat mata dari pelaku tersebut. Nah, bagaimana sih ketika memori ini bekerja? Karena ia memiliki pengalaman buruk terhadap salah satu orang tersebut, dan ia akan mengingatnya terus-menerus karena ingatan tersebut disimpan di memori jangka panjang. Dan ketika ditanya pun dia bisa menjawab tanpa ada ragu sekalipun. Nah, memori kerja ini sangat penting dalam penyimpanan informasi. Di saat material yang lain dimanipulasi secara mental, kapasitas memori kerja seorang anak juga dapat mempengaruhi prestasi akademiknya. Nah, pada gambar selanjutnya, ketika Im Soo-hun sudah mau diajak berbincang, psikiater tersebut memberikan beberapa pertanyaan mengenai kejadian pada hari tersebut. Seperti mengapa awalnya dia bisa terjadi. Dan Im Soo-hun berkata bahwa awalnya pada hari itu hujan deras dan dia terlambat ke sekolah, dan pada saat itu teman-temannya sudah berada di dalam sekolah. Ketika ia hampir sampai di sekolah, ia dihadang seorang pria yang tidak ia kenal sebelumnya dan meminta Im Soo-hun untuk berbagi payung, dan ia menyetujuinya. Hingga akhirnya terjadilah kejadian seperti itu. Lalu ketika ditanya lagi kenapa dia bisa ingat tersebut, padahal sebelumnya tidak pernah bertemu, karena Im Soo-hun mengenali pakaian yang pelaku tersebut pakai, dan dia masih mengingat matanya. Lalu setelah kejadian tersebut, Im Soo-hun langsung menghubungi nomor darurat atau 911. Padahal pada saat ia menghubungi nomor darurat tersebut, dia sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-ngapain lagi. Nah, alat yang digunakan untuk membantu daya ingat disebut dengan strategi mnemonik.
strategi mnemonik ini yang paling baik digunakan pada anak dan orang dewasa, ialah menggunakan bantuan memori eksternal. Strategi mnemonik lain yang bisa digunakan ialah latihan, organisasi dan juga elaborasi. Bantuan memori eksternal ini berupa dorongan dari sesuatu di luar manusia itu sendiri, seperti mengucapkan nomor telepon berulang kali, ialah salah satu contoh dari latihan. Organisasi merupakan suatu bentuk peletakan informasi secara mental ke dalam suatu kategori, misal hewan, kendaraan, untuk mempermudah mengingat. Selanjutnya, mengenai elaborasi, anak menghubungkan suatu komponen dengan hal lain, misalnya gambaran imajinasi, adegan atau cerita. Selanjutnya, mengenai mental health, pada petala tersebut, dua-duanya memang sedang menangis. Tapi pada yang pertama ini, ketika ia mulai ketakutan terhadap ayahnya, nah adegan tersebut ini ketika ayahnya membawa lari Im Sowon untuk menghindari wartawan karena dia menghindari untuk ditanya-tanya dan disorot. Setelah sampai di suatu kamar dan mulai menyadari kotoran Im Sowon ini tembus kemana-mana, dan ayahnya berusaha untuk membersihkannya, tapi Im Sowon ini menolak dan menangis karena trauma dengan kejadian tersebut dan mulai tidak mau melihat ayahnya. Nah, anak yang didiagnosis dengan masalah emosi, perilaku, dan perkembangan memiliki gangguan perilaku yang mengganggu, agresi, penyimpangan, dan perilaku antisosial. Juga memiliki gangguan kecemasan atau suasana hati yang sedih, depresi, takut, atau merasa sendiri. Im Sowon sempat teriak karena sebelumnya psikiater yang menangani Im Sowon berkata pada orang tuanya bahwa kemungkinan Im Sowon akan teriak, ketakutan, mengamuk. Depresi pada masa anak, gangguan suasana hati yang terjadi melebihi kenormalan, kesedihan sementara. Dan depresi diperkirakan terjadi sekitar 2% pada anak prasekolah dan meningkat pada anak di bawah usia 13 tahun. Gejalanya seperti menangis, keluhan fisik, merasa tidak memiliki teman, dan pikiran tentang kematian atau bunuh diri yang muncul. Teknik penanganannya pada Im Sowon yaitu terapi untuk menginterpretasikan perasaan dan perilaku. Perawatan seperti ini dapat membantu melewati saat-saat masa stres. Terapi perilaku atau modifikasi perilaku ialah bentuk psikoterapi yang menggunakan prinsip teori belajar untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan atau mengembangkan perilaku yang diinginkan. Psikoterapi umumnya efektif dilakukan pada anak-anak dan remaja, tapi terapi perilaku ini lebih efektif daripada metode non-perilaku. Selain itu juga, Im Sowon melakukan terapi bermain, contohnya ketika bermain untuk menempelkan stiker kupu-kupu dan sesekali terapis bertanya. Selain itu juga, sambil menggambar dan juga yang lainnya. Nah, yang terakhir ini mengenai harga diri. Pada foto tersebut, Im Sowon selalu bertanya kepadanya, kenapa aku dilahirkan? Kalau pada akhirnya aku bernasib seperti ini. Dan juga dia memiliki pemikiran, dia berharap semuanya akan seperti sebelumnya ketika dia bangun, dan dia merasa semua akan normal kembali saat dia bangun tidur. Nah, tetapi ketika dia bangun, ternyata tidak ada yang berubah. Selain itu juga, Im Sowon selalu berkata ingin mati saja. Ketika ditanya oleh psikiaternya kenapa dia bisa tahu perkataan tersebut, karena mengikuti perkataan neneknya. Selain itu juga, Im Sowon tidak percaya diri apabila kembali ke sekolah, karena kondisi fisiknya, juga karena dia sekarang memakai alat bantu untuk membuang kotorannya. Juga selalu bertanya-tanya, ada gak sih yang mau berteman dengan dia dalam keadaan seperti ini?
Nah, menurut Erikson, faktor utama yang menentukan harga diri ialah pandangan anak-anak terhadap kapasitasnya untuk kerja produktif. Pertengahan masa anak-anak ialah waktu yang harus belajar mengenai nilai-nilai keterampilan di dalam kelompok sosialnya. Kebaikan yang mengikuti hasil keputusan yang baik pada tingkat ini ialah kompetensi. Pandangan diri juga akan kemampuan untuk menguasai keterampilan dan menyelesaikan tugas-tugas. Jika anak merasa tidak memadai, jika dibandingkan dengan sebayanya, mereka akan kembali dalam rangkuhan perlindungan keluarganya. Nah, dalam film ini juga keluarganya, termasuk ayahnya, ibunya, juga teman-temannya memberi support penuh pada Insowon agar dia bisa percaya diri seperti sebelumnya, dan juga membantu melupakan trauma yang dia rasakan dan mengurangi stresnya dia. Nah, mungkin hanya itu yang bisa dijelaskan mengenai film Hope yang dirilis pada 2013 di Korea Selatan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.